Teman-teman, saya nyoba lagi ini dengan 10 volt. Dalam saya isi dua kaleng ini 1 jam ya. Terus plus saya tambah aluminium ini semua jadi es. Terus yang satu es batu, maaf ya, es batu ini sebetulnya tadi nempel di tempat wadah yang hijau itu. Mau saya coba itu sensornya masih lengket di es, kemudian esnya saya ambil aja, tak taruh di lantai dasar ini, sampai sekarang enggak meleleh, masih utuh jadi es. Nah, ini sementara temperaturnya dalam kulkas itu 4,8 derajat. Nah, ini jadi 5. Jadi 4,8 derajat. Karena ini dibuka, karena kulkas dalam keadaan buka, jadi tadinya 4,6 ini sekarang naik jadi 5,9 derajat. Ini minuman semua berkeringat dingin. Saya cek ya berapa ini. Wah. Oh enggak, ini kena sebelahnya. 4 derajat. Yang satu 6 derajat. Esnya min 3 derajat. Es kecil min 2 derajat. Ini 2 derajat termometernya. Bagian atas 19 derajat, ini 16 derajat. Kalau saya pasang aluminium foil muter di dalam ini, saya yakin ini temperatur yang atas pun jadi ikut dingin. Tidak ini kan terlalu tinggi ya. 19 derajat, 17, padahal di bawah itu 13. Itu ini kan ketutup meter ya, itu 1 derajat. Nanti kalau saya diamkan kira-kira 1-2 jam lagi, ini nanti yang bawah bisa jadi es semua itu. Oke, sementara itu dulu update tas saya. Isi saya tambah 2 botol, tapi hasilnya masih dingin dan masih jadi es. Seolah-olah ini freezer, jadi freezer. Voltase yang saya gunakan sekarang 10 volt. Oke, terima kasih.